Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah para penonton sekalian, pada hari ini kita berpeluang untuk mengikuti program Sembang Santai bersama Dr. Pakar USM, Kita Tanya Doktor Jawab. Program ini adalah inisiatif daripada Pejabat Timbalan Dekan dan juga libatsama industri komuniti pelajar PPSP, Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Okay, alhamdulillah bersama kita pada pagi ini adalah Dr. Tuan Sawani Tuan Ismail. Beliau adalah salah seorang pensyarah dan juga pakar patologi kimia di USM. Selamat datang Dr. Tuan Sawani. Okay, assalamualaikum dan terima kasih kepada Dr. Nina, sahabat baik saya sebagai moderator kita pada hari ini. Mungkin sebagai pengenalan kepada Dr. Nina, saya perkenalkan tentang jabatan saya iaitu Jabatan Patologi Kimia. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, Jabatan Patologi Kimia merupakan salah satu unit di bawah bidang patologi. Sebenarnya di bawah bidang patologi ada 4 sub-bidang. Salah satunya ialah patologi kimia. Kita ada hematologi iaitu kaji tentang penyakit bawaan darah. Kita ada mikrobiologi iaitu kaji tentang jangkitan kuman, jangkitan virus dan sebagainya. Dan kita ada histopatologi di mana kita kaji tentang struktur sel tisu untuk diagnosis kanser contohnya. Berkenaan dengan patologi kimia, sebenarnya patologi kimia merangkumi kajian tentang keadaan sistem dalam badan kita, merangkumi sistem di otak, sistem di paru-paru, sistem kelenjar, hormon, sistem buah pinggang, hati dan sebagainya. Jadi kami di Jabatan Patologi Kimia menerima sampel cecair badan. Contohnya yang common ialah kita terima sampel darah. Okey, kita terima juga sampel air kencing. Kita terima juga pelbagai cecair badan, contohnya air daripada tulang belakang, kita terima air lutut. Kadang-kadang kita juga menerima air daripada perut ataupun sekiranya ada lebihan air di paru-paru atau di kantung jantung, kita juga boleh membuat penganalisaan sekiranya perlu. Sekiranya penelitian yang lebih diperlukan, kami juga boleh menjalankan penganalisaan ke atas cecair badan tersebut. Dan kami beroperasi di Jabatan Patologi Kimia, kami beroperasi 24 jam dan kami menawarkan hampir 100 ujian. Okey, ujian yang saya maksudkan di sini ialah bukan ujian periksaan, Dr. Lina, ujian seperti test lah, test yang kita ukur ataupun parameter yang kita boleh ukur di makmal. Okey, dan pemilihan ujian-ujian ini berdasarkan doktor yang merawat. Jadi, doktor yang merawat akan mendapatkan kisah penyakit daripada pesakit, kemudian akan melakukan pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan badan dan akan membuat kesimpulan ataupun andaian ataupun yang kita panggil sebagai differential diagnosis dalam term medicalnya, supaya daripada differential diagnosis ini kita akan tentukan test mana, ujian mana yang diperlukan untuk pesakit tersebut. Dengan kata lain, kita tak perlukan semua test, kita perlu selected test lah untuk setengah pesakit. Dan kami di Jabatan Patologi Kimia, tugas utama kami ialah untuk memastikan ujian yang ditawarkan, kami keluarkan result dengan tepat. Keputusan ujian kami perlulah tepat dan dalam kadar pengeluaran keputusan ujian adalah dalam kadar yang betul mengikut keperluan pesakit. Okey. Dan bila doktornya ada orang tanya saya, macam mana sebenarnya makmal pastikan keputusan ujian itu tepat? Sebenarnya macam ni, mungkin saya cuba ringkaskan macam mana sebenarnya kami nak pastikan keputusan ujian di makmal kami adalah tepat. Saya selalu tekankan kepada staf saya, kepada pelajar pada saya tentang 4 perkara yang kami kena tekankan sebelum kami mula nak offer task, nak offer ujian kepada klien kami iaitu doktor yang merawat dan juga pesakit-pesakit. Okey, saya selalu sebut tentang 4 perkara iaitu UMMT. U ialah ujian. Okey. Kita yang kena pilih ujian, kita yang kena tentukan ujian mana yang sesuai. Contohnya, kalaulah kita kata nak diagnos serangan jantung, kita kena pilih test mana, kerana di bawah serangan jantung ada beberapa test yang boleh kita offer sebenarnya. Tapi untuk penilaian, untuk diagnosis yang lebih cepat, untuk diagnosis yang lebih tepat,
kita kena pilih test yang terbaik. So of course lah, kita kena perlu ada discussion lah dengan pakar perawat ataupun pakar jantung untuk menentukan test apa yang terbaik. Kemudian M ialah mesin. Kita nak beli mesin mana? Kita nak guna mesin mana untuk jalankan ujian, untuk jalankan penganalisaan. So macam kita nak beli penapis air lah, kita ada jenama kuku, ada jenama kuih, ada jenama bagi PULK dan sebagainya. Kita yang kena tentukan berdasarkan keperluan kita. Kemudian M seterusnya, UMM, kita kena tahu method. Walaupun kita dah beli analyzer ataupun mesin tersebut, kita sendiri yang kena tentukan method mana yang sesuai untuk setiap test yang kita offer di makmur. Dan yang paling penting ialah T, iaitu test drive. Test drive ni dia macam kita nak beli kereta. Kita nak beli kereta, kita buat test drive. Tapi test drive saya dengan Dr. Lina mungkin berbeza. Dr. Lina jenis yang rasak sikit, dia mungkin test drive dia nak tahu speed. Saya pula test drive saya jenis mungkin lembut sikit. Saya tengok kereta, saya tengok colour, saya tengok ada butang on. Kita tekan on, kereta betul berjalan. So saya sudah okey dah kereta tu. Tu nampak tak perbezaan? Tapi di makmal, test drive kami ataupun kami, term kami tak guna test drive lah. Kami guna term method verifikasi, di mana kita perlu jalankan penelitian yang menyeluruh untuk setiap test yang kita offer, supaya test yang kita offer tu adalah test yang terbaik. Dan performance analyzer kita adalah menunjukkan performance yang sangat baik. Ini kegunaan untuk long term sekali, untuk ketepatan dan kejituan keputusan ujian yang kita keluarkan. Mungkin itu sebagai mukadimah Dr. Lina. Okay, terima kasih Dr. Tuan Sawani, satu penerangan yang begitu jelas tentang tugas dan peranan makmal patologi kimia. Okay, Dr. Tuan Sawani, berkisar tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu kenapa perlu ambil darah. Saya rasa Dr. Tuan Sawani ada sentuh sedikit sebanyak tentang kenapa kita perlu ambil darah. Dan sebenarnya darah ni kita tak boleh ambil saja-saja, betul tak Dr. Tuan Sawani? Kita perlu mendapatkan diagnosa daripada doktor ataupun pakar perawat itu sendiri.
better ready. Macam mana dah sampai dia nanti? Oh, dia upstart. Nampak ni. Ah, tengok kat mana? Ada masa tu. Ada upstart sini. Okay, apa? Okay, ready. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini, kita masih berpeluang bersama-sama dalam program Sembang Santai bersama Dr. Pakar USM. Kita tanya, Dr. jawab. Okay, program ini adalah inisiatif daripada Pejabat Timbalan Dekan dan juga libatsama industri komuniti dan pelajar PPSP, iaitu Pusat Pengajian Perubatan Sains Perubatan USM. Okay. Tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan kenapa kita perlu ambil darah. Okay. Kenapa kita perlu ambil darah? Okay, bersama saya pada hari ini adalah ahli panel kita, iaitu Dr. Tuan Sawani Tuan Ismail. Beliau adalah salah seorang pensyarah dan juga pakar patologi kimia di USM. Selamat datang Dr. Tuan Sawani. Okay, Dr. Tuan Sawani, sebelum kita meneruskan tajuk perbincangan kita pada hari ini, saya rasa mungkin Dr. Tuan Sawani boleh berkongsi sedikit tentang peranan jabatan dan juga makmal patologi kimia. Silakan Dr. Tuan Sawani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, para penonton sekalian, pada hari ini kita berpeluang untuk mengikuti program Sembang Santai bersama Dr. Pakar USM. Kita tanya, Dr. jawab. Program ini adalah inisiatif daripada Pejabat Timbalan Dekan dan juga libatsama industri komuniti pelajar PPSP, Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Okay, alhamdulillah, bersama kita pada pagi ini adalah Dr. Tuan Sawani Tuan Ismail. Beliau adalah salah seorang pensyarah dan juga pakar patologi kimia di USM. Selamat datang Dr. Tuan Sawani. Okay, assalamualaikum dan terima kasih kepada Dr. Dina, sahabat baik saya, sebagai moderator kita pada hari ini. Mungkin sebagai pengenalan kepada Dr. Dina, saya perkenalkan dahulu jabatan saya, iaitu Jabatan Patologi Kimia. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, Jabatan Patologi Kimia merupakan salah satu unit di bawah bidang patologi. Sebenarnya di bawah bidang patologi ada 4 sub-bidang. Salah satunya ialah patologi kimia. Kita ada hematologi, iaitu kaji tentang penyakit bawaan darah.
kita ada mikrobiologi, iaitu kaji tentang jangkitan kuman, jangkitan virus dan sebagainya. Dan kita ada histopatologi di mana kita kaji tentang struktur sel, tisu untuk diagnosis kanser contohnya. Berkenaan dengan patologi kimia, sebenarnya patologi kimia merangkumi kajian tentang keadaan sistem dalam badan kita, merangkumi sistem di otak, sistem di paru-paru, sistem kelenjar, hormon, sistem buah pinggang, hati dan sebagainya. Jadi kami di Jabatan Patologi Kimia menerima sampel cecair badan. Contohnya yang common ialah kita terima sampel darah. Okey, kita terima juga sampel air kencing. Kita terima juga pelbagai cecair badan, contohnya air daripada tulang belakang, kita terima air lutut. Kadang-kadang kita juga menerima air daripada perut ataupun sekiranya ada lebihan air di paru-paru atau di kantung jantung, kita juga boleh membuat penganalisaan sekiranya perlu. Sekiranya penelitian yang lebih diperlukan, kami juga boleh menjalankan penganalisaan ke atas cecair badan tersebut. Dan kami beroperasi di Jabatan Patologi Kimia, kami beroperasi 24 jam dan kami menawarkan hampir 100 ujian. Okey, ujian yang saya maksudkan di sini ialah bukan ujian periksaan Dr. Lina, ujian seperti test lah, test yang kita ukur ataupun parameter yang kita boleh ukur di makmal. Okey, dan pemilihan ujian-ujian ini berdasarkan doktor yang merawat. Okay, doktor yang merawat akan mendapatkan kisah penyakit daripada pesakit, kemudian akan melakukan pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan badan dan akan membuat kesimpulan ataupun andaian ataupun yang kita panggil sebagai differential diagnosis dalam term medicalnya, supaya daripada differential diagnosis ini kita akan tentukan test mana, ujian mana yang diperlukan untuk pesakit tersebut. Dengan kata lain, kita tak perlukan semua test, kita perlu selected test lah untuk setengah pesakit. Dan kami di Jabatan Patologi Kimia, tugas utama kami ialah untuk memastikan ujian yang ditawarkan, kami keluarkan result dengan tepat. Keputusan ujian kami perlulah tepat dan dalam kadar pengeluaran keputusan ujian adalah dalam kadar yang betul mengikut keperluan pesakit. Okey. Dan bila Dr. Nina ada orang tanya saya, macam mana sebenarnya makmal pastikan keputusan ujian tu tepat? Sebenarnya macam ni, mungkin saya cuba ringkaskan macam mana sebenarnya kami nak pastikan keputusan ujian di makmal kami adalah tepat. Saya selalu tekankan kepada staf saya, kepada pelajar-pelajar saya tentang empat perkara yang kami kena tekankan sebelum kami mula nak offer test, nak offer ujian kepada klien kami, iaitu doktor yang merawat dan juga pesakit-pesakit. Okey, saya selalu sebut tentang empat perkara itu UMMT. U ialah ujian. Okey, kita yang kena pilih ujian, kita yang kena tentukan ujian mana yang sesuai. Contohnya, kalaulah kita kata nak diagnos serangan jantung, kita kena pilih test mana, kerana di bawah serangan jantung ada beberapa test yang boleh kita offer sebenarnya, tapi untuk penilaian, untuk diagnosis yang lebih cepat, untuk diagnosis yang lebih tepat, kita kena pilih test yang terbaik. So of course lah, kita kena perlu ada discussion lah dengan pakar perawat ataupun pakar jantung untuk menentukan test apa yang terbaik. Kemudian M ialah mesin. Kita nak beli mesin mana? Kita nak guna mesin mana untuk jalankan ujian, untuk jalankan penganalisaan. So macam kita nak beli penapis air lah, kita ada jenama Kuku, ada jenama Kowe, ada jenama Bio Elke dan sebagainya. Kita yang kena tentukan berdasarkan keperluan kita. Kemudian M seterusnya, UMM, kita kena tahu method. Walaupun kita dah beli analyzer ataupun mesin tersebut, kita sendiri yang kena tentukan method mana yang sesuai untuk setiap test yang kita offer di makmal. Dan yang paling penting ialah T, iaitu test drive. Test drive ni dia macam kita nak beli kereta. Kita nak beli kereta, kita buat test drive. Tapi test drive saya dengan Dr. Lina mungkin berbeza. Dr. Lina jenis yang lasak sikit, dia mungkin test drive dia nak tahu speed. Saya pula test drive saya ni jenis mungkin lembut sikit. Saya tengok kereta, saya tengok colour, saya tengok ada butang on. Kita tekan on, kereta betul berjalan. So saya rasa dah okey dah kereta tu. So nampak tak perbezaan? Tapi di makmal, test drive kami ataupun kami term kami tak guna test drive lah, kami guna term method verifikasi, di mana
kita perlu jalankan penelitian yang menyeluruh untuk setiap test yang kita offer, supaya test yang kita offer tu adalah test yang terbaik dan performance analyzer kita adalah performance, menunjukkan performance yang yang sangat baik. Ini kegunaan untuk long term sekali, untuk ketepatan dan kejatuhan keputusan ujian yang kita keluarkan. Mungkin itu sebagai mukadimah lah, Dr. Nina. Okay, terima kasih Tuan Sawani, satu penerangan yang begitu jelas tentang tugas dan peranan makmal patologi kimia. Okay, Dr. Tuan Sawani, berkisar tentang tajuk kita pada hari ini, itu kenapa perlu ambil darah. Saya rasa Dr. Tuan Sawani ada sentuh sedikit sebanyak tentang kenapa kita perlu ambil darah, dan sebenarnya darah ni kita tak boleh ambil saja-saja, betul tak Dr. Tuan Sawani? Kita perlu mendapatkan diagnosa daripada doktor ataupun pakar perawat tu sendiri, betul tak? Okay? Betul Dr. Nina. Sebenarnya tak semua penyakit memerlukan ujian darah. Contoh simple kita boleh ambil ialah contohnya anak kita demam, anak kita batuk, kita pergi ke klinik, kita tak perlukan ujian darah. Mungkin anak kita batuk biasa ataupun kita namakan jangkitan kuman di bahagian pernafasan paras atas. So tak memerlukan ujian darah pun. Berdasarkan history pesakit, kisah pesakit, berdasarkan pemeriksaan badan, kita dah boleh buat kesimpulan apakah kemungkinan yang berlaku dalam badan pesakit. Tetapi sekiranya katalah anak kita tu kita dah bagi ubat batuk, kita dah bagi ubat sesema dan demam, tetapi anak makin letih, makin teruk, dia demam berterusan, makan tak lalu, tidak aktif, kemungkinan pemeriksaan darah diperlukan untuk menentukan keadaan anak. Adakah sekarang ni anak kita dehydrated, kurang air kerana tak makan? Bagaimanakah tahap buah pinggang anak? Bagaimanakah tahap sel count ataupun sel darah putih anak tersebut? Apakah antibody yang sesuai? Itu mungkin darah-darah tu diperlukan pada masa tu. Okey, dan sebenarnya bila bercakap mengenai kenapa kita perlu ambil darah ni, ada sebab, banyak-banyak sebab sebenarnya. Antara sebab-sebabnya ialah satunya untuk diagnosis. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita nak diagnosis serangan jantung. Sama ada serangan jantung tu berlaku ada sumbatan komplit ke tak komplit. Kerana beza di antara rawatan bagi sumbatan komplit dan sumbatan tak komplit. Okey, contoh lain, kita kata kita nak diagnosis penyakit pancreatitis. Okey, kita hantar darah ke makmal atau hantar air kencing ke makmal untuk diagnosis penyakit pancreatitis. Okey, selain daripada diagnosis, kita juga menggunakan ujian makmal untuk mengetahui keadaan pesakit. Contohnya kita nak tengok, kita nak monitor garam dalam badan pesakit. Kita nak monitor kandungan air dalam badan pesakit. Keputusan makmal boleh membantu proses perawatan, boleh membantu proses kita nak monitor keadaan pesakit. Mungkin contoh saya bagi supaya lebih mudah faham Dr. Nina, ya. Contohnya kita katalah kemungkinan seorang pesakit tu kekurangan hormon kortisol. Okay. Kita diagnose kekurangan hormon kortisol dan doktor terpaksa menggantikan hormon kortisol tersebut ke dalam badan pesakit untuk memastikan pesakit makin sihatlah. So hormon-hormon ni yang kita bagi tu kita kena monitor. Sama juga dengan darah, ujian-ujian kita nak monitor tahap lithium contohnya, ubat-ubatan yang kita berikan kepada pesakit. Ataupun contoh yang lebih dekat dengan ibu bapa kita lah, ibu bapa kita ada masalah darah tinggi, kencing manis, perlu ada pengawasan tahap masalah buah pinggang ibu bapa kita, masalah keadaan fungsi hati. Okey, antara lah yang saya nak mungkin nak tekankanlah juga, ujian darah ni juga kita boleh digunakan untuk membuat proses saringan. Saringan ni kalau saya bagi kepada dua lah, saringan bergejala dan tak bergejala. Contoh saringan bergejala, contohnya orang tua lelaki yang ada masalah kerap kencing malam, sakit di bahagian pundi kencing, terpaksa meneram untuk kencing, ada masalah kita panggil sebagai prostatism. So kita menggalakkan mereka melalui ujian saringan, iaitu untuk mengesan kanser prostat dengan melakukan ujian serum total PSA, kita panggil serum prostat antigen.
okay, untuk menentukan tahap. Kalaulah tahap yang di PSA itu berada pada tahap lebih daripada yang kita tentu, yang kita kata lebih kepada tahap yang lebih, so kita kena buat ujian susulan untuk mengkonfirmkan sama ada betul ke tak ada masalah kanser prostat dalam lelaki tersebut. Okay? Dan contoh yang tidak bergejala, contohnya kita buat saringan kencing manis, kita buat saringan tahap kolesterol dalam badan, dan mungkin yang lebih dekat ialah di kalangan saringan hypothyroid di kalangan bayi-bayi yang baru lahir di hospital. Sebenarnya kita ambil air darah daripada tali pusat, dihantar ke makmal untuk buat saringan hormon tiroid dalam badan bayi supaya rawatan awal dapat diberi terus. Kerana tiroid ni sangat penting untuk pembesaran mental dan fizikal anak-anak. Jadi kita perlukan saringan yang cepat dan tepat supaya anak-anak mendapat rawatan yang terbaik. Cuma di makmal, Dr. Nina, kalau kita sebut tentang diagnosis, kita sebut tentang monitoring, dia apa yang penting bagi kami ialah ketepatan. Contohnya saya bagi tahu kat sini, kalau kita sebut tentang diagnosis, ketepatan adalah satu elemen yang sangat penting. Di makmal, ketepatan dan kejituan memberi definisi yang berbeza. Dan kita nak tentukan kejituan, ketepatan pun berbeza. Kalau melibatkan monitoring, kejituan sangat penting. Ataupun termakmal ialah precision, sangat penting. Mungkin itulah antara-antara benda yang kita boleh gunakan di makmal, ujian-ujian darah yang boleh kita lakukan di makmal. Okay, satu penerangan yang amat jelas tentang kenapa kita perlu ambil darah. Maksudnya, kalau siapa yang datang dekat hospital ataupun klinik, tak semua pesakit tu perlu diambil darah. Betul kan, Dr. Tansani? So, jadi kita mesti ada kenapa kita perlu ambil darah. Tidak semua yang datang tu mesti datang je terus kita cek darah. Datang je terus cek darah, okey? Dr. Nina, saya boleh tambah kat sini. Sebenarnya banyak jenis test yang kita buat, banyak test yang kita tawarkan, tapi tak semua test yang kita buat. Maksudnya katalah pesakit tu datang, doktor ambil darah, dihantar ke makmal, tak semua test kita buat dia bergantung kepada doktor yang merawat. Pilihan tu bergantung pada doktor yang merawat. Cuma kalau kita biasa dengarkan daripada orang awam ataupun pesakit, saya tak ada penyakit sebab dah confirm dengan ujian darah. Mungkin itu satu apa perkara yang kita boleh tekankan. Benda tu mungkin ujian darah yang dilakukan mungkin sekadar ujian basic sahaja. Mungkin penelitian ujian-ujian yang lebih terperinci diperlukan. Okey, Berhenti ke ni? Berhenti. Banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini, kita masih berpeluang bersama-sama dalam program Sembang Santai bersama Dr. Pakar USM, Kita Tanya Dr. Jawab. Okay, program ini adalah inisiatif daripada Pejabat Timbalan Dekan dan juga libatsama industri, komuniti dan pelajar PPSP, iaitu Pusat Pengajian Perubatan Sains Perubatan USM. Okay. Tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan kenapa kita perlu ambil darah. Okay. Kenapa kita perlu ambil darah? Okay, bersama saya pada hari ini adalah ahli panel kita, iaitu Dr. Tuan Sawani Tuan Ismail. Beliau adalah salah seorang pensyarah dan juga pakar patologi kimia di USM. Selamat datang Dr. Tuan Sawani. Dr. Tuan Sawani, sebelum kita meneruskan tajuk perbincangan kita pada hari ini, saya rasa mungkin Dr. Tuan Sawani boleh berkongsi serba sedikit tentang peranan jabatan dan juga makmal patologi kimia. Silakan Dr. Tuan Sawani.
terima kasih Dr. Tuan Sahani atas penerangan sebentar tadi. Mungkin para penonton ingin bertanyalah, sekiranya kita diberi temujanji untuk datang diambil darah, apakah persediaan yang perlu kita buat sebelum ataupun semasa kita datang ambil darah tu, Dr. Tuan Sahani? And then apakah persediaan itu berbeza sebab esok kita dah nak masuk Ramadan, mungkin persediaan untuk diambil darah itu sedikit berbeza atau sama sahaja pada hari-hari biasa? Okay, persoalan yang baik Dr. Lina, terima kasih. Mungkin bagus juga lah kita sentuh apa persediaan-persediaan. Mungkin sebelum kita cakap pasal persediaan, boleh tak kita discuss sedikit tentang apa jenis-jenis tube, ya kan? Jenis-jenis botol ataupun kita panggil tube lah, di makmal kita panggil tube, yang kita gunakan untuk mengambil darah pesakit. So di makmal patologi kimia, kami akan menggunakan tube. Pelbagai tube sebenarnya. Ada tube dengan color coding. Dia ada color ni. Dia setiap tube ni dia ada spesifik untuk darah tertentu, parameter tertentu. Jadi doktor di yang merawat perlulah mengenal pasti tube ni untuk apa, untuk test apa, untuk parameter apa yang kita nak ukur. Okey, mungkin doktor lah yang akan menentukan. Jadi kami di makmal menyediakan SOP untuk memberitahu kepada doktor perawat tube ni sesuai untuk test ni. Okay. Dan bercakap mengenai persediaan, okay, tak semua darah memerlukan persediaan lah. Ada je darah yang kita boleh terus ambil sekiranya pesakit datang. Contohnya pesakit datang ke kecemasan, kita terus ambil keperluan darah tu berdasarkan apa masalah pesakit, andaian-andaian yang akan dibuat oleh doktor yang merawat. Tetapi untuk setengah darah atau parameter, kita perlukan pesakit membuat persediaan, sedikit persediaan. Contohnya kita nak tengok paras kolesterol dalam badan, kita perlu memberitahu kepada pesakit, pesakit perlu berpuasa minima 8 jam atau maksima 12 jam. Contoh mudah, kita boleh bagi tahu pesakit, katalah last meal pesakit 8 malam. So pagi esok sebelum breakfast, sebelum sarapan, boleh ambil darah. Sebelum sarapan kena ambil darah, so kira cukup 10 jam. So antara 8 hingga 12 jam, biasanya kita bagi mudah ambil masa 10 jam lah. So kita ambil yang tengah-tengah. So kalaulah pesakit tak berpuasa, ada kemungkinan berlaku gangguan semasa kita membuat ujian penganalisaan kolesterol dalam badan. Mungkin saya kita akan sentuh selepas ini. Okey. Kalau katalah kita sekarang ni kita nak masuk, esok dah nak masuk puasa, pesakit mungkin datang untuk check kolesterol dalam badan, untuk check gula dalam darah. Mungkin tak samalah persediaan semasa bulan sebelum bulan puasa. Sebab biasanya ambil darah sebelah pagi, tapi kita perlukan puasa dalam masa 10 jam, 8 jam. Jadi kita sahur pukul 5 pagi, Dato Dina kan. So mungkin kena ambil darah dalam pukul 3, 4 petang lah. Tapi kita menggalakkan darah diambil selepas bulan puasa lah. Kerana kita khawatir di bulan puasa ni pesakit tu makan lebih banyak daripada bulan tak puasa. Sebabnya kita nak, kalau untuk ujian, contoh ujian kolesterol ataupun ujian gula dalam darah, kita nak pesakit makan seperti biasa sahaja. Kita tak boleh pesakit tu, kadang-kadang pesakit ni cerdik. Dia bila nak test ujian untuk gula dalam darah, Dia puasa lama. Dia dah restrain dia punya makanan. Dia dah jaga diet dia untuk nak pastikan gula dalam darah tu cantik semasa hari tu mencanji. Tetapi pesakit lupa bahawa kita juga di makmal, kita ada juga melihat paras gula dalam darah dengan menggunakan satu test, iaitu HbA1c, di mana kita dapat tengok kandungan gula dalam darah dalam masa 3 bulan. Jadi kalau paras gula dalam darah dan HbA1c tak teli tu, kemungkinan pesakit tu ada cheating sedikit. Itu adalah antara persediaan-persediaan lah. Persediaan lain mungkin saya sentuh sikit, tidak berkenaan dengan darah lah Dr. Lina. Mungkin berkenaan dengan pengambilan air kencing. Yang selalunya kami terima banyak jugalah kisah-kisah yang agak menarik di makmal. Kalau kita terima sampel air kencing, katalah kita menggunakan, kita minta pesakit mengisi air kencing dalam selama 24 jam. Kita minta pesakit mengumpulkan air kencing untuk pemeriksaan, contohnya pemeriksaan air kencing, serum kortisol, hormon kortisol kita nak tengok dalam air kencing.
ataupun kita nak tengok protein dalam air kencing selama 24 jam. Kita nak pastikan pesakit setiap kali kencing masukkan dalam botol yang disediakan. Tapi di makmal, Dr. Lina, menariknya kami juga menerima botol-botol lain. Botol-botol shampoo, botol-botol softland, pesakit masukkan air kencing. Kita tak boleh tak menggalakkanlah pesakit masukkan dalam botol-botol selain daripada botol yang dibekalkan di makmal. Okey, itu mungkin persediaan-persediaan yang perlu ditekankan kepada pesakit lah. Sebenarnya tak banyak persediaan, bergantung kepada jenis test yang dipilih oleh doktor yang merawat. Terima kasih Dr. Tuan Sawani. Seperti yang kita dengar tadi, tidak semua ujian perlu persediaan, tapi ada kalanya kita memerlukan pesakit itu untuk berpuasa sebelum diambil darah. Contoh yang Dr. Tuan Sawani bagi tadi adalah ujian kolesterol ataupun ujian gula lah kebiasaannya. Okay. Sepanjang Dr. Tuan Sawani bertugas di makmal patologi kimia ni, ada tak kisah yang menarik atau pengalaman yang menarik yang ingin dikongsikan bersama kita pada hari ini? Bercakap mengenai peristiwa menarik ni, di Jabatan Patologi Kimia kami tidak melihat pesakit di hadapan, tetapi kami tengok keputusan ujian dan kami cuba buat teka-teki apakah kemungkinan. Of course kita juga menerima history daripada doktor yang merawat. History itu sangat penting untuk kami membuat penganalisaan, membuat validasi keputusan ujian yang akan kami keluarkan. History itu sangat-sangat penting bagi kami, dan kami boleh teka apa kemungkinan yang berlaku dalam badan pesakit. Okay, mungkin cuma dari segi peristiwa yang menarik lah, saya boleh bagi tahu, kongsikan di sini. Kami di makmal, kami jumpa tahu darah Mahsuri. Kalau Mahsuri, kita dengar sejarah tentang Mahsuri, macam mana Mahsuri ditikam, kemudian terpancut darah putih membuat-buat. Semua kami tengok darah tu ada di makmal, darah Mahsuri sebenarnya. Tetapi tak adalah doktor yang merawat ambil darah kemudian sampai ke kita, sampai ke makmal dalam bentuk darah putih, tak. Okay, kita di makmal ada satu proses sebelum kita buat penganalisaan, kita panggil sebagai stratification, di mana kita nak asingkan sel-sel darah dalam tube tadi. Kita nak asingkan, kita buat stratification, kita buat spin supaya sel-sel darah akan mendap ke bawah dan cecair badan akan berada di atas supaya penganalisaan akan dapat dijalankan. Ini contoh sepatutnya selepas penganalisaan, selepas centrifugation, sebelum penganalisaan kita akan nampak lapisan layer ni, sel darah ni dan cecair darah, terpanggil sebagai serum ataupun plasma. Dia akan nampak jernih kekuning-kuningan. Tetapi darah Mahsuri selepas centrifugation, dia akan nampak macam ada satu lapisan susu. Sebenarnya ada lapisan lemak, lemak yang berada dalam darah. So bayangkan lemak ini sepekat ini berada dalam darah pesakit. Tetapi di makmal, of course kita akan buat saringan melihat kepekatan lemak yang berada dalam darah pesakit. Kita labelkan sebagai 1+, 2+, 3+, sampai 5+. Dan sampel darah ni, apa-apa tip pun dia akan appear. Ini lagi terang lah macam mana lapisan lemak tu berkumpul dalam cecair darah, cecair plasma ni. So kami tak dapat nak jalankan ujian kerana dia akan mengganggu keputusan ujian. Contohnya ujian untuk garam, ujian untuk melihat taraf buah pinggang kita sekarang macam mana, dia akan mengganggu. So kami akan membuat discussion dengan pakar perawat untuk menyelesaikan masalah ini. Cuma mungkin kita boleh terangkan apakah reason, apakah sebab lemak ini berkumpul dalam darah pesakit. Salah satu reason ialah kerana puasa yang tak cukup. Contohnya tadi kita kata kita nak minta pesakit berpuasa untuk melihat tahap kolesterol dalam badan. Pesakit mempunyai kolesterol yang tinggi, yang ada lain kolesterol yang tinggi, dan on top of that, dia tak berpuasa. So dia akan appear macam ni. Sebab tu kita minta pesakit berpuasa. Tapi tak semestinya pesakit yang tak berpuasa appearance dia macam ni. Ada je sampel yang kita terima bila kita buat spin ataupun centrifugation. Selepas centrifugation, appearance dia macam biasa sahaja. Kemungkinan darah pesakit yang tak berpuasa, sebenarnya mereka dah ada underlying masalah lemak yang berlebihan. So ni lemak ni ada beberapa jenis. Ni adalah lemak jahat. Lemak baik takkan appear macam ni. Ni adalah salah satu jenis lemak jahat. Lemak jahat pula ada beberapa jenis. Ni adalah salah satu jenis lemak jahat.
So kita kena elakkan daripada ada lemak jahat lah, Dr. Nina. Kemungkinan lemak jahat ni terjadi disebabkan oleh masalah kita panggil sebagai familial ataupun primary hypertriglyceridemia, di mana dia macam sokong macam genetik lah juga berada dalam family, ataupun disebabkan oleh kencing manis yang tak terkawal, masalah buah pinggang atau masalah kekurangan hormon hormon thyroid boleh menyebabkan pengumpulan lemak dalam saluran-saluran darah. Ada juga sebenarnya medication ataupun ubat yang boleh menyebabkan pengumpulan, kita nampak appearance macam ni sebenarnya, tetapi ubat-ubat tu jarang digunakan. Dan katalah doktor tersilap mengambil darah di bahagian kita bagi susu dekat pesakit, contohnya pesakit yang koma lama, tak dapat makan minum, so doktor perlu bagi suplemen yang kita panggil sebagai total parenteral nutrition. Appearance dia akan macam ni juga kalau doktor tu tersalah ambil di bahagian tempat kita bagi, tempat kita beri suplemen TPN susu tadi, dia akan appear macam ni juga. Inilah darah mahsuri yang saya maksudkan, Dr. Nina. Okey, Masya Allah, satu perkongsian yang menarik daripada Dr. Tuan Sawani. Saya rasa perkongsian ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Contohnya macam kolesterol tadilah, kalau kolesterol terlalu tinggi dalam darah boleh menyebabkan darah kita seperti darah mahsuri, ya Tuan Puan. Okey, saya rasa setakat ini sahaja program kita pada hari ini. Terima kasih kepada BGM yang sudi menjemput kami, dan juga Dr. Tuan Sawani yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah berjumpa lagi kita di lain sesi. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.